السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وألمكم في الدارين آمين في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله فصل في حكم التعليم، تعليم المتعلم تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح له إلا واحدا تعين عليه، وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم فامتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم فامتنع

Hukum mencari ilmu terkadang wajib, yaitu fardhu ain. Terkadang fardhu kifayah. Terkadang juga sunnah dan bisa haram. Yang fardhu ain diwajibkan bagi setiap orang untuk mempelajarinya adalah ilmu yang wajib ia ketahui dari perkara-perkara keimanan dan juga ilmu-ilmu yang wajib ia ketahui dari ibadah, muamalah, munakahat dan yang lain sebagainya yang disebutkan oleh Rasul SAW alaihi wasallam di dalam hadisnya talabul ilmi wajibun ala kulli muslimin mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang muslim. La ilmu yang diwajibkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini adalah ilmu yang akan ia lakukan, ilmu yang akan dikerjakannya. dari ibadah, dari muamalah, dari munakahah dan yang lain, sebagainya. artinya di saat orang tersebut akan melakukan satu macamnya ibadah dan dia tidak mengetahui ilmunya maka wajib bagi dia sebelum melakukannya untuk mempelajarinya. Anak mau menginjak usia balik. Tadinya dia belum wajib sholat, walaupun sah menjalankan sholat. Tapi ketika mau menginjak usia balik, dia tidak cukup melaksanakan sholat seperti biasanya ia melaksanakan. Mungkin belum mengerti, belum paham betul tentang ilmunya, maka ketika mau menginjak. Atau mau memasuki usia balik, maka wajib baginya mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan sholat. Berarti dia harus mengetahui caranya bersuci, kemudian wudhu. Begitu juga ilmu sholatnya, istinjak dan ilmu sholatnya. Kalau tidak maka dosa Maka berdosa Karena Wajib Dan itu wajibnya fardu ain. Karena itu Kalau kita tinggalkan Dan ini kebanyakan daripada kita Meninggalkannya karena apa? Urusan kerja Dia sudah wajib dia Kenapa? Sudah kecemplung Sudah kecebur. Ini yang mau dia Yang mau menginjak usia balik sudah wajib bagi dia tapi kalau dia tidak mempelajarinya maka berdosa. Bagaimana kalau sudah kecemplung? Dia sudah balik tapi belum mengerti. Ya wajib. Ibarat orang sakit itu kritis ini harus segera dibawa di dokter dan ditangani. Kalau tadi kan belum kritis, masih mau menginjak sudah wajib. Apalagi sudah berada di dalamnya. Ya apa ada panggilan Ya apa rame Ya apa ini Tidak ada alasan Tidak ada alasan Ini kewajiban Allah Pengabdian kita peka pada Allah Bukan yang lain Maya terkadang sering kita mengingatkan Mungkin terkadang yang diingatkan merasa Yang dijalankan itu bukan kewajiban sehingga Gerundel di dalam hatinya misalnya Atau ada yang ngambul misalnya Itu kebodohan dari orangnya Karena apa yang diingatkan ini adalah tentang kewajiban Kalau dia tinggalkan dia berdosa Bukan hal yang sunnah Atau yang mubah Ketika dia meninggalkan dia nggak berdosa Bukan ini yang dosa dia meninggalkan Tapi sebagian tidak menghiraukan Masuk kanan masuk keluar kiri Padahal wajib. Dan itu sering kita ingatkan, sekarang sampai sekarang, terkadang kita ini hadir, tapi kalau ditanya, furudul wudhu yang pertama adalah niat, niat itu ada berapa pembahasannya? Ada. Gak ada dari kita yang mengetahui. Lo apakah nggak pernah belajar? Pernah. Kalau ditanya, iya, saya waktu itu belajar, saya waktu itu ikut, tapi lupa. tapi lupa. Lu berapa kali kita diingatkan untuk mencatat agar kalau lupa bisa membacanya? Sering kali. Lu itu wajib, itu wajib, bukan nggak wajib. Wajib kalau ditinggalkan dosa. Lah kalau kita terus nyantai, Loh Sekalipun kita sholat, sekalipun kita ini, dosa terus mengalir dari setiap harinya. Kenapa? Meninggalkan kewajiban yang harus kita lakukan. Makanya jangan menghina orang yang meninggalkan sholat Mbak sembahyang, aku sembahyang Lah kau sembahyang gak sah Kamu gak tahu ilmunya kok Ngeremehkan orang yang gak sholat Yang gak kemu sholat, yang gak ke masjid Sedangkan kamu yang kemu sholat ke masjid gak tahu ilmunya Dalam melaksanakan sholat Tahu kamu siapa yang gak sholatnya kamu Gak tahu Pokoknya sholat Lah kalau pokoknya sholat mereka juga bisa Makanya kamu punya kekurangan, dia punya kekurangan. Tutupi kekurangan kamu, jangan buka kekurangannya orang. Pelajari. Apalagi, apalagi sekarang dimudahkan. Kita nggak waktu itu nggak hadir misalnya buka. Kita dikasih Allah, Allah rezeki bisa beli kuota misalnya buka. Kita bisa dengarkan. Dari situ kita bisa juga mencatat dan yang lain sebagainya. Bukan enggak, sudah enggak hadir, enggak buka, enggak tahu. Apalagi itu adalah ilmu yang wajib ia pelajari dan wajib ia ketahui. Itu nah. hukumnya belajar, wajib. Mau menginjak usaha baik. Yang sudah masuk berarti wajib dia memberi. Lebih kewajiban bagi dia. Nah. Lebih besar, lebih berat bagi dia kewajibannya. Kenapa? Dia sudah berada di dalam yang harus ia ketahui, kalau tidak, setiap harinya dia berdosa, bukan setiap tahunnya. Setiap harinya berdosa, nggak punya waktu, nggak ada waktu. Kamu untuk kerja itu harus kamu kurangi, harus kamu buang untuk ini. Walaupun dengan menempuh perjalanan, kita misalnya ini contoh: ada orang nggak bisa mengucapkan "Allahu Akbar", tidak bisa mengucapkan "Allahu Akbar". Lah kalimat Allahu Akbar itu adalah wajib dibaca di dalam sholat. Kalau waktunya mepet kita terjemahkan. Kalau waktunya mepet dia nggak bisa belum belajar. Sedangkan waktunya mepet maka dia dengan terjemahan Allahu Allah itu maha besar misalnya dengan terjemahan atau Allah maha besar dengan terjemahan. Tapi setelah itu wajib bagi dia mempelajarinya. Di mana? Kalau di tempat daerah dia tidak ada yang mengajarinya, harus keluar kota dan dia memiliki biaya, wajib bagi dia untuk keluar. Ke tempat di mana ada orang yang bisa mengajarkan kepada dia kalimat itu. Kalau enggak berdosa. Lah fasilitas semua ada buat dari untuk kita ini. Mau alasan apa? Kita nggak perlu keluar kota kok. Ada di dalam kota. Tapi kita nggak mempelajarinya. Dosa kita pikul ini. Jangan diremehkan ini. Jangan diremehkan. Kita mungkin nggak mengetahuinya. Kita seperti anak kecil, nggak tahu kalau mengangkat itu berat. Kadang dihalang-halangi oleh mereka, mereka nggak tahu kalau itu adalah berat. Tapi orang tua tahu kalau itu berat. Makanya marah dia kalau dia di alang-alangi. Kita kan nggak nggak tahu kita katakan masih kecil. Umur kita aja yang tua, tapi kita masih kecil karena itu dosa masih kita anggap hal yang biasa. Dosa loh setiap hari ini. Jangan buat mainan setiap hari. Kita berdosa, jangan buat mainan. Di toko atau misalnya asik dengan pekerjaannya, lalai dan lain sebagainya. Dosa. Ini bukan mainan, dosa. Kalau tidak mengerti benar-benar setiap hari kita menambah dosa, setiap hari menambah dosa tanpa kita merasa. Nah, ini banyak terjadi kepada setiap, setiap orang, dia nggak tahu. Ini masih yang wudhu belum caranya bersuci, istinja, belum lagi caranya sholat. Nah, karena itu. Belajar, belajar. Orang yang alim nggak meninggalkan belajar, apalagi yang belum alim meninggalkan belajar. Ini bodoh ini. Ulama dipandang, diikuti nggak meninggalkan belajar. Kita belum jadi ulama sudah meninggalkan belajar, seakan-akan kita sudah hebat. Padahal wajib Kalau mereka nggak wajib Kita yang wajib kita meninggalkan Mereka yang nggak wajib melakukan kan aneh kan Semestinya mereka meninggalkan Kita yang mempelajarinya Ini ndak Mereka tetap mengerjakan Mencari ilmu Sedangkan kita yang wajib malah meninggalkannya Sehingga ya Kesalahan demi kesalahan terus terjadi Terus terjadi Ini kita ini Mungkin nanti, oleh bawaan apa orang generasi atau orang sekitar kita diangkat menjadi imam atau diangkat menjadi mudin. Kenapa? Mereka melihat kita aktif ngaji, padahal ngajinya masuk kanan keluar kiri Nanti menyampaikan ke orang, merasa yang dia sampaikan benar, dia sendiri nggak tahu kalau itu benar atau enggak. Mau belajarnya cuma mendengar loh nggak benar-benar memahami dia sendiri nggak tahu berani dia menyampaikan hati-hati awas itu menyampaikan itu bukan hanya bisa ngomong au, au, au. setiap kalimat yang kita ucapkan ini harus dengan kehati-hatian bukan asal keluar kalau asal keluar banyak jadi jadian itu pelawak jadi pencerama banyak banci kemudian jadi kiai banyak jadi jadian tapi yang disampaikan nggak ngerti dia sendiri nggak tahu kalau salah kalau diingatkan bantah karena apa merasa yang disampaikan sudah benar lu hati-hati bukan sembarangan oh diangkat menjadi imam nanti anu dan ini dan sebagainya lu. Kamu ini mencari ilmu beneran atau cuma sekedar? Beneran itu didengarkan, difahami, dicatat, nggak paham ditanyakan. Kalau enggak, cuma dengarkan toh, paham terkadang nggak paham nggak ditanyakan. Bukan nyari ilmu beneran berarti. Ini wajib pertama itu. Ada kalanya fardu kifayah bukan fardu ain, tidak diwajibkan bagi setiap orang, tapi diwajibkan kepada sebagian orang. Namanya fardu kifayah. Artinya ada ilmu-ilmu itu nggak wajib semuanya mengetahuinya. Cukup satu di satu daerah maka terangkat kewajiban dari yang lainnya. Seperti ilmu tentang warisan. Ilmu tentang warisan ini nggak wajib semuanya tahu. Nggak wajib semuanya mengerti. Ketika ada satu di satu daerah mengerti tentang ilmu warisan, maka terangkat dosa dari yang lainnya. Tapi kalau bisa semuanya, ya bagus. Tapi kalau nggak ada yang mempelajarinya, mungkin karena ribet, karena bikin pusing, lah maka ada satu sudah tenang, beres. Yang lainnya nggak wajib. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali, semuanya berdosa berdosa semuanya. Jadi harus ada satu yang mengetahui, mempelajari dan memahaminya. Kalau sudah ada satu, wes yang lain tidak ber berdosa. Nah. Ya satu itu harus orang yang pantas, orang yang layak, bukan satu sembarangan orang, nah, sembarangan orang nanti disalahgunakan, bahaya. Tapi orang yang layak, orang yang pantas. Maka wajib bagi dia untuk mempelajarinya Seperti Godi Godi itu seperti hakim Hakim ini Kalau ada orang yang pantas layak Tapi menolak Sedangkan tidak ada pantas yang lain Yang lainnya Maka dia secara otomatis wajib Kalau enggak dosa Dosa semuanya kalau enggak Kenapa? dia yang paling layak, yang paling pantas. Kalau dia menolak dosa dia, maka wajib bagi dia sudah. Mau nggak mau, nggak bisa nolak sudah. Nggak bisa nolak. Kalau sudah menjadi kewajiban, nggak bisa nolak. Yang itu sudah menjadi fardu ain bagi dia. Mungkin untuk yang lain fardu kifayah, tapi bagi dia untuk saat itu menjadi fardu ain. Maka dia nggak bisa nolak sudah. Namanya fardu ain. Masa kita bisa nolak? Kita nggak sholat duhur gitu, Terus cukup yang lain yang sholat Saya tidak perlu sholat Enggak, kalau fardu en, Mereka wajib sholat, kita juga wajib sholat Tapi kalau fardu kifayah, enggak Fardu kifayah, sholat jenazah Terus Pak Mudin nyembayangi Iya, wis, mari Ya wes, gak usah wes Cukup pakmu Mudin, itu Enggak apa-apa Kenapa? Fardu kifayah, wes Dibikul Pak Mudin, gak apa wes Ya Terus Pak Mudin nyembayangi jenan Ya. Sudah nggak apa-apa. Mudi ini sembahyang ijenan. Allahu Akbar. Allahu Akbar misalnya. Assalamualaikum. Dan harus mak mak Ma nah, -ma anak makmumnya -ma nah, harus ingin bayangin. Kecuali makmum Nggak apa-apa. Terangkat dosa dari yang lainnya sudah. Karena apa? Fardu kifayah. Tapi kalau salat lima waktu Jumatan nggak bisa. Jesus khotib itu ayus. Sing khutbah sak sembayangi. Nggak bisa. Karena apa? Wajib setiap orang. Ya, sama dengan ilmu tadi itu. Tidak diwajibkan bagi setiap orang Tapi diwajibkan bagi salah satu daripada mereka Tapi kalau mereka meninggalkan Maka berdosa secara keseluruhan Tapi kalau ada salah satu dari mereka Maka terangkat dosa dari yang yang lainnya Ada terkadang hukumnya ilmu, mencari ilmu itu sunnah Sunnah itu kalau sampai derajat fatwa, berfatwa Ya, mencapai derajat berfatwa atau lebih dari itu itu sunnah. Berarti apa? Pokoknya dan perinciannya dia sudah faham, tapi dia menambahkannya sampai apa? Kalau diangkat menjadi mufti itu layak, pantas. Nah, nah itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Apalagi sampai darajatul mus tahid itu sunnah. Ya, sunnah. Wa hunaka jama'atun yasulu ta'lim Nah, mengajarkan ilmu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada satu orang guru, ustadz yang mengajarkan terangkat dosa dari yang lainnya. Tapi kalau tidak ada yang mengajarkan kecuali satu orang yang layak, maka itu adalah fardu fardu ain. Nah, sekarang bukan satu guru, tapi ada beberapa guru, ada beberapa ustadz. Yang mana sebagian orang bisa Uh, yang mana bisa apa mengajar eh, salah apa sebagian daripada mereka bisa mengajar nah. maka kalau semuanya tidak mengajar dosa semuanya semuanya nggak mau mengajar dosa semuanya ustadz nah, ustadz -ustad semua ini ngerti ngerti semua nih satu dua sampai sepuluh ngerti semuanya nah. sebagian daripada mereka kalau mengajar bisa nah. karena Mungkin bisa berbicara, mungkin sehat, enggak ya. sakit, bisa. Tapi semuanya nggak ada yang mau ngajar, maka dosa. Semuanya berdosa itu, guru-guru satu-satu itu berdosa. Tapi kalau ada satu dari mereka yang mengajar, yang lain nggak ngajar, terangkat dosa dari yang lainnya. Ada 10 Ustadz yang ngajar cuma satu, yang sembilan nganggur. Maka terangkat dosa dari yang sembilan Berkat satu ustadz yang mengajar Lah kalau ada orang datang Kepada salah satu ustadz Ada beberapa ustadz di kampungnya atau di daerahnya Ada orang datang ke salah satu ustadz Meminta ustadz ini untuk mengajar Tapi ustadz ini menolak Apakah berdosa? Melihat Nah, di sini ada ada perbedaan. Ada yang mengatakan berdosa, ada yang mengatakan tidak berdosa. Ada yang mengatakan berdosa. Kenapa? Kalau diminta itu seperti fardu ain sudah. Kenapa? Diminta. Kalau sudah diminta itu seperti fardu ain. Kalau sudah seperti fardu ain, ya mau nggak mau dia nggak bisa meninggalkannya, harus dijalankan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, nggak berdosa. Kenapa nggak berdosa? Karena masih ada ustad-ustad yang yang lainnya. Walaupun dia diminta, tapi karena ada ustad-ustad yang lainnya yang bisa mengajar, maka tidak berdosa. Akan tetapi, makruh bagi dia menolak kalau memang tidak ada ulur. Ada orang datang minta dia mengajar.